Selamat datang di channel Omsun TV, teman asik belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Umsun, sekarang saatnya Umsun mereview soal-soal fisika model UTBK SBMPTN Part 5 yang merupakan bagian akhir dari seri pembahasan prediksi soal UTBK Saintek tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu sejenak untuk like dan subscribe channel ini, dan mari kita berdoa semoga kita semua sukses. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Pada tayangan kali ini, Om Sun akan mereview soal-soal fisika yang sering keluar pada UTBK SBMPTN pada pokok bahasan teori relativitas, fenomena kuantum, serta atom dan radioaktivitas. Kita mulai dari contoh soal terkait kasus teori relativitas. Beberapa model soal teori relativitas yang sering keluar pada UTBK atau SBMPTN di antaranya terkait kasus dilatasi waktu serta usaha dan energi relativistik. Nah, kita sekarang coba selesaikan beberapa contoh soal tentang teori relativitas. Di sini disebutkan bahwa periode ayunan sebuah bandul sederhana di bumi diketahui 3 detik. Jika ayunan bandul tersebut diamati oleh seorang pengamat yang bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan sebesar 0,95C dengan C sama dengan besar kecepatan cahaya, maka periode ayunan bandul sederhana tersebut adalah. Nah, sekarang coba kita identifikasi informasi di dalam soal. Di sini 3 detik adalah periode bandul ketika berada di bumi, sehingga dapat saya tuliskan sebagai T0. Sama dengan tiga detik. Kemudian, di sini, 0,95c adalah kecepatan pengamat yang mengamati bandul, sehingga di sini dapat saya tuliskan sebagai v sama dengan 0,95c. Nah, kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah t, yaitu periode bandul ketika diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,95c. Di mana c adalah kecepatan cahaya. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan konsep dilatasi waktu. Dengan menggunakan persamaan T sama dengan T0, saya bagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai masing-masing besaran ini ke dalam persamaan. Nilai T0 adalah 3 detik, kemudian dibagi dengan akar 1 min. V kuadratnya adalah 0,95c kuadrat, dibagi dengan c kuadrat, maka kalau hitungan ini kita selesaikan, kita akan memperoleh nilai sebesar 9,6 detik. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah C. Sekarang kita coba lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Nah, di sini disebutkan usaha yang harus dilakukan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermassa m dari 0,6c menjadi 0,8c adalah sebesar titik-titik. Nah, sekarang kita coba identifikasi informasi yang ada di dalam soal ini. Kalau kita lihat di sini, masa benda adalah M. Kemudian 0,6C ini adalah kecepatan awal. Saya tuliskan saja sebagai V0 sama dengan 0,6C. Di mana C adalah kecepatan cahaya. Kemudian 0,8C ini adalah kecepatan akhir. Dapat saya tuliskan sebagai V1 sama dengan 0,8C. Nah, kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah usaha atau W. Nah, kalau kita ditanyakan usaha, maka kita dapat menggunakan persamaan W sama dengan perubahan energi kinetik. Sehingga kalau kita urai lagi, ini akan menjadi E1 dikurangi dengan E0. Nah, karena kita berbicara dalam skema atau dalam nuansa relativistik, maka kita dapat mengubah persamaan ini menjadi W sama dengan gamma 1 saya kurangi dengan gamma 0 dikali dengan E0. Nah sekarang bagaimana kita menentukan nilai gamma? Gamma dapat ditentukan dengan persamaan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita coba selesaikan gamma akhir dulu atau gamma 1. Ini sama dengan 1 dibagi akar 1 min 0,8 saya kuadratkan. 0,8 C saya kuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Maka kalau kita selesaikan hasilnya adalah 1 per 0,6 yang sama dengan 10 dibagi 6. Kemudian kita selesaikan gamma 0-nya adalah 1 dibagi Akar 1 min 0,6C saya kuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Ini sama dengan 1 dibagi dengan 0,8 yang sama dengan 10 dibagi 8. Hasil perhitungan gamma ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan W. Sehingga menjadi gamma satunya adalah 10 dibagi 6 kemudian dikurangi gamma 0 nya adalah 10 per 8 dikali dengan E0. Kemudian kita samakan penyebutnya karena di sini 6, di sini 8, maka penyebutnya dapat kita ubah menjadi 24. Dan kemudian kita memperoleh hasil 10 dibagi 24 dikali dengan E0. Karena E0 sama dengan MC kuadrat, maka W sama dengan 10 per 24 mc kuadrat. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan model soal yang sering keluar dalam UTBK atau SBMPTN pada pokok bahasan fenomena kuantum. Beberapa model soal yang sering keluar pada UTBK SBMPTN untuk pokok bahasan ini diantaranya terkait grafik, energi kinetik, dengan frekuensi foton, serta beda potensial untuk mempercepat berkas elektron. Coba kita lihat beberapa contohnya. Kita mulai dari contoh soal nomor satu. Di sini disebutkan bahwa grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara energi kinetik dengan frekuensi foton pada peristiwa efek fotolistrik. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule skon, dan 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule maka nilai f atau frekuensi pada grafik dalam satuan hertz adalah coba kita identifikasi informasi di dalam soal di sini ketika frekuensi foton f maka energi kinetik ini bernilai ek sama dengan 0,2 elektron volt. Karena 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule, maka ini kita kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Maka hasilnya energi kinetik ini adalah 0,32 kali 10 pangkat min 19 joule. Kemudian di sini 3,7 ini adalah nilai fungsi kerja logam atau W0 yang sama dengan 3,7 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 min 19 Joule yang nilainya akan sama dengan 5,92 kali 10 pangkat min 19 Joule. Dengan demikian, yang ditanyakan di dalam soal adalah frekuensi atau F, maka kita dapat menggunakan persamaan ek atau energi kinetik sama dengan perkalian antara konstanta Planck dengan frekuensi dikurangi dengan fungsi kerja logam maka frekuensi sama dengan energi kinetik ditambah dengan fungsi kerja logam saya bagi dengan konstanta Planck kita masukkan nilai-nilainya maka kita akan memperoleh 0,32 yang dijumlahkan dengan 5,92 Dikali dengan 10 pangkat min 19 Joule. Dibagi dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule. Yang perhitungan ini kalau kita selesaikan akan diperoleh nilai 9,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Dengan demikian jawaban dari soal ini adalah D. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa elektron-elektron dari suatu filamen dipercepat dengan beda potensial V, sehingga menumbuk batang tembaga atau Cu, dan spektrum kontinu dari sinar X yang dihasilkan mempunyai frekuensi maksimum. 1,2 kali 10 pangkat 19 Hz. Beda potensial antara batang CU dan filamen adalah di sini di dalam soal diketahui nilai frekuensi yang besarnya 1,2 kali 10 pangkat 19 Hz. Kemudian di sini disebutkan elektron, maka tentu muatannya adalah E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan Kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah beda potensial. Maka kita dapat menggunakan persamaan E, V sama dengan H, F. Dengan demikian maka V sama dengan H, F dibagi dengan E. H ini adalah konstanta Planck yang nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule kon dikali dengan frekuensinya adalah 1,2 kali 10 pangkat 19 hertz yang kemudian saya bagi dengan E atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kalau perhitungan ini kita selesaikan maka akan diperoleh nilai kurang lebih 4,95 kali 10 pangkat 4 volt yang ini akan mendekati nilai 50 kV. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah C. Sekarang kita lanjutkan pada model soal yang sering keluar pada UTBK atau SBMPTN untuk pokok bahasan atom dan radioaktivitas. Pada pokok bahasan ini, soal yang sering keluar diantaranya terkait energi reaksi pada peluruhan radioaktif serta terkait dengan waktu paruh. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan unsur radium 224 yang memiliki nomor atom 88 meluruh dengan memancarkan partikel alfa dan menghasilkan unsur radon. Jika diketahui masa inti radium, radon, dan helium berturut-turut adalah ini, ini, dan ini, maka energi reaksi peluruhan tersebut sama dengan titik-titik. Di sini satu SMA atau satu satuan massa ton sama dengan 931,5 mega elektron volt. Jika peluruan ini kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi, maka akan menjadi seperti ini. 224 88 RA ini akan berubah menjadi 220 86 RN ditambah partikel alfa yang tiada lain adalah inti helium yaitu 4 2 HE Dan kemudian yang ditanyakan di dalam soal ini adalah energi reaksi peluruhan atau kita tuliskan sebagai Q. Nah, Q ini dapat kita selesaikan dengan persamaan massa dari radium dikurangi dengan jumlah dari massa radon ditambah dengan massa helium dikali dengan 931,5 mega elektron volt dibagi dengan SMA. Nah, kita, kalau kita masukkan nilai-nilainya yaitu di sini massa radium adalah 224,0202 SMA ini, maka kita tuliskan di sini 224,0202, satuannya kita abaikan terlebih dahulu karena sudah setara atau sama. Kemudian MRN-nya adalah 220,0114 SMA ini, 0114 saya tambah dengan massa helium atau massa partikel alfa yaitu 4,0026 SMA dikali dengan 931,5 mega elektron volt per SMA. Nah, kalau perhitungan ini kita selesaikan maka kita akan memperoleh nilai sebesar 5,78 mega elektron volt sehingga jawaban dari soal ini adalah C. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa waktu paruh natrium 24 adalah 15 hari. Waktu yang diperlukan agar 75% sampel nuklida yang mengandung nuklida ini meluruh adalah titik-titik. Mari coba kita identifikasi informasi yang ada di dalam soal. Di sini 15 hari ini adalah waktu paruh dari nuklida natrium. Kita tuliskan saja T setengah sama dengan 15 hari. Kemudian jumlah Nuklida yang sudah meluruh, atau saya tuliskan saja sebagai delta n, ini adalah 75% dari total sampel, atau 75% dari n0, sama dengan 0,75n0. Nah, kemudian tentunya sisa dari nuklida yang ada adalah n, sama dengan 25% dari n0, yang sama dengan 0,25. N0. Kenapa di sini 25% karena dari 100% sudah meluruh sebanyak 75% Nah sekarang permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan Formulasi N sama dengan N0 Saya kali dengan setengah kemudian saya pangkatkan dengan T dibagi dengan T setengah Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya di sini adalah 0,25 n0 yang sama dengan n0 saya kalikan dengan setengah dipangkatkan dengan t dibagi dengan t setengah. Coba kita lihat formulasi ini. Di sini ada n0 maka kita coret n0nya. Kemudian 0,25 ini dapat kita ubah ke dalam bentuk yang setara dengan setengah pangkat t per t setengah ini menjadi 0,25 itu adalah hasil pengkuadratan dari nilai 0,5 yang saya kuadratkan. Tentunya hasilnya adalah 0,25 ini. Dan ini akan sama dengan setengah. Kalau saya ubah ke dalam desimal adalah 0,5. Saya pangkatkan dengan t per t setengah. Dengan demikian maka 2 ini akan sama dengan t per t setengah. Atau 2 sama dengan t per t setengah. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai dari t yang ditanyakan di dalam soal, yaitu waktu ini sama dengan 2 dikali dengan t setengah, yang sama dengan 2 dikali 15 hari, tentunya adalah 30 hari, dan tentu jawaban dari soal ini adalah b. Demikianlah bagian akhir dari review soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN yang sudah kita bahas, dari mulai part 1 hingga part akhir, dan jika memungkinkan, Om Sun akan melanjutkannya dengan video tentang cara-cara cepat atau tips dan trik menyelesaikan soal UTBK atau SBMPTN. Semoga sukses!